Untuk selama pandemi ini ada selama 3 tahun suami saya kerja tadinya di Bluebird. Nah, untuk selama pandemi itu penumpang itu nggak ada selama 3 tahun dia nganggur. Terus ada yang menawarkan pekerjaan mengirim babi, penghasilan satu hari 50.000. Dan udah normal pandeminya, nongol lagi Omikron. Ya udah deh, jadinya gimana ya? Tertunda lagi pekerjaan itu, sekarang jadi nganggur lagi. Pencarian saya agak sulit ya, kan ibaratnya saya dagang gitu kan. Semenjak ada COVID ini emang benar-benar sulit dah. Udah gitu juga kan saya pencariannya sendiri gitu buat kedua anak saya. Penghasilan saya dagang doang. Kalau saya sih sempat usaha gitu ya. Jadi sebelum COVID ya lumayan gitu ya. Saya jual makanan kuliner gitu ya. Masih lumayan, bisa sewa tempat gitu. Jadi semenjak memang pandemi COVID itu pengaruhnya drastis banget gitu ya. Sampai selama berjalannya pandemi itu omset saya itu sampai benar-benar habis gitu ya. Bisa paling semalam sebulan bisa sekitar 10-20% doang gitu. Dan ya akhirnya karena nggak kunjung selesai kan ya pandeminya, terus sampai 2 tahun ya udah akhirnya saya jadi nggak bisa sewa tempat lagi gitu karena nggak ada pemasukan juga kan. Lagi sebelum ada pandemi mah ya lumayan penghasilan saya gitu kan, walaupun nggak gede lah gitu, sehari bisa 120 itu udah termasuk buat belanja, paling sisanya 50. Sekarang mah ya paling dapat 50, sulit gitu buat dapetin 100.000 aja sulit gitu. Ya tidak bisa berbuat banyak juga gitu ya, karena kan memang saya juga ngerasa memang dampaknya juga bukan ke saya juga gitu. Jadi ya belajar bersyukur aja sih. Ekonomi menengah ke bawah, ya kan, ada yang tambal ban, ada yang karyawan, ada yang jualan, rata-rata seperti begitu. Kalau mau dikata keluhan, ya semua manusia mungkin punya keluhan, tapi cobalah kita kasih kekuatan kepada mereka agar tetap kuat menghadapi, apalagi masa-masa pandemi seperti begini memang membawa ekses yang cukup luas juga. Ada yang menganggur, masalah pekerjaan jadi terhambat segala macam, tapi ya dengan bahasa rohani ya puji Tuhan lah, ya kan, tetap berjuang, tetap kuat menghadapi segala sesuatu. Kira-kira begitu yang kami hadapi. Bersyukur atas apapun yang diterima, menyenangkan ataupun tidak, rencananya pasti yang terbaik. Salah satu cara menghilangkan kesedihan, kecemasan, dan rasa kurang bersyukur adalah dengan berbuat baik dan berbagi. Halo Sobat Mereka di Tangan Pengharapan. Saat ini tim dari Pemulihan Sama masih terus berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan. Saat ini kita mau berbagi door to door kepada masyarakat yang membutuhkan. Sekalipun situasinya hujan, tapi tim tetap semangat untuk mau berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Untuk itu, terus ikutin dan jangan lupa untuk menyebar kebaikan. Total bantuan peduli sesama yang telah disalurkan hingga ke minggu 105 ini sebanyak 4.472 bantuan APD yang disalurkan ke rumah sakit dan puskesmas, 55.644 bantuan makanan nasi siap saji, 59.700 bantuan paket sembako, dan 4.345 bantuan dana tunai. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin ikut serta membantu dan memberikan donasi peduli sesama, dapat mengirimkan melalui rekening BCA, BNI, BRI, Mandiri, dan juga QR Code pembayaran elektronik lainnya atas nama Yayasan Tangan Pengharapan dengan mencantumkan keterangan transfer peduli sesama. Dan mohon kirimkan bukti transfer ke call center kami melalui nomor WA 0811-977-7745. Terima kasih buat setiap kebaikan hati Anda
yang membantu mereka yang membutuhkan melalui pertolongan Yayasan Tangan Pengharapan. Helping people live a better life.